Oke guys, kembali lagi sama Don Kisco Barbar. Saya bikin tutorial tadi. Tadi saya tuh sudah bikin tutorial tentang kajak. Kalian bisa nonton tutorial kajak saya. Makasih. Nih, tonton saja. Oke guys, kita kali ini akan bikin tutorial kajak. The enemy is picking. Oke guys, saya ini sekarang akan bikin tutorial kaja. Jadi kalian lihat aja cara permainan kaja. Kaja ini hero yang sangat agresif guys. Jadi kita apapun lawan level 1 bisa menang guys. Dan dia pun ini hero yang kadang ultinya bisa tangkap untuk tank kalau offside, atau tapi cenderung ke arah carry sih ya. Nanti kalian lihat aja cara main saya nih, baik aja. Aku mid. Nah, Kaja ini bagusnya tuh awal early itu taruh di mid, guys. Jadi taruh di mid untuk bantu clear creep, karena clear creepnya sangat cepat Kaja itu. Terserah. Ayo po. Yang solo Martis dulu. Kita juga ngomongin orang guys. Kita omongin apa, bantuin temen dus. Nah, dan emblem kalian bisa lihat guys, saya ambilnya apa aja. Jadi Kaja ini butuh movement speed kenceng guys. Kita pakainya emblem support supaya dia kan, karena kekurangan mana dia itu Kaja itu karena sering spam skill satu guys. Jadi kita ambilnya support ya, hybrid legend supaya mana dan HP-nya gak habis sama. Nah, kalian bisa lihat aja pokoknya ya. Cempeng aja. Ini itemnya guys, bisa kalian foto ya. Aduh, lawan kita agak berat nih guys. Lawan AP Havana. Oh tapi oke guys, kalian lihat aja guys cara main kaca saya. Baterainya low guys. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Yang penting kita lakukan pertama adalah buka rumput, guys. Kita buka rumput supaya kita tahu posisi musuh. Nah, kalau udah merasa aman, barulah kita skill musuh, guys. Nah, hero agresif banget kan guys. Kaja pun lawan Grok tuh early nggak kalah guys. Your
Okay guys. Okay guys. Nah, gitu guys. Itu cara bermain kaca guys. Dia bisa skill 2 nya ini. Nah ini ya, saya tunjukin ya. Nah, nah bisa ke teman dan kita dapat shield guys. Jadi kita bisa berani melawan musuh guys. Nah, kita mati guys, tapi nggak masalah guys. Kita dapat assist karena ada sepatu assist. Buildnya kita sepatu assist ya guys ya. Ini croc-nya udah miskin guys. Apapun kita tangkap guys. Langsung tangkap pakai flicker guys. Oke guys. Nah ini kalau bisa kita block creep dulu guys. Jadi kasih ayam busanya supaya bisa tower guys. Oke, kita menang duit jauh guys. Kita jangan ambil creepnya guys. Ini karena jatahnya hero mid laner guys. Oke, nah ini guys, kita jagain guys agar mid laner kita tetap kaya guys. Oke, tapi kalau gini kita harus bantu guys. Aduh. Itu tadi salah guys, harusnya saya bantu lebih awal guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aduh. Kita mati guys, tapi nggak apa-apa. Karinya juga mati guys. Siap. Ayo busanya dapat guys. Our turret has been destroyed. Siap. Ih, saya satu tim bisa paling kaya guys. Oke guys, mati grognya guys. Kita hapus tengahnya guys, jangan milih turtle guys. Tower lebih penting daripada turtle. Siap. Ini guys. Ayah busanya dibiarin solo itu guys. Miss, kaya banget ayah busanya. Oke, kita lari dulu guys. Our turret is under attack. Nowhere you can hide. Saya bunuh 5 sendiri guys. Your lightning.
Saya nggak tahu game ini bisa menang atau kalah guys, karena musuhnya juga lumayan jago ini guys. Tapi ini tetap meskipun kalah saya push guys. Kita nggak boleh hanya nge-push waktu menang aja guys. Kalau tutorial. Mati nggak? Take lord, sekarang. Oke, kita gangguin guys. Jadi supaya temannya, supaya musuhnya nggak bisa dapat lord guys. Kita gangguin akainya guys. Kabur dulu guys. Oke, guys. Kita dapat guys. Our turret is under attack. There's no way. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Kita mati kelihatannya, guys. Oke, enggak mati kita, guys. Hampir mati, guys. Tapi carry kita soalnya kalah jago guys sama musuh. Jadi ini game ini agak berat guys. Kita lihat plotnya. Oke, aman, gak akan mati. Ini bisa dapat tower guys kita guys. Ini saya solo ini guys. Lawannya bukti kayak itu guys. Boom Brands AP Havana sama Yos. Oke, kaca saya seperti ngangkat sendirian guys. Ini saya nggak banyak ngomong, tapi kalian pelajarin aja cara main kaca yang benar kayak gitu guys ya. Saya hampir paling kaya ini guys. Ini kita butuh immortal guys supaya nyawa kita ada dua guys. Aduh mati martisnya guys. Langsung cross ke atas, kita cross ke atas biar cepet. Jangan nih 4 lawan 5 masih mundur. Kita harus bantu teman kita guys, nggak boleh mati guys. Waduh, Hayabusanya mati nih.
Cuk ni krok. Tower, tower, tower. Aduh. Brengsek juga ini Akai. Ayo. Sakitnya lu. Kita mundur dulu, guys. Ini musuhnya tampaknya molor, guys. Request backup. Kita jaga sini dulu, guys. Oke, flickernya udah dipakai dia, guys. Initiate retreat. Where I go, initiate retreat is under attack. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Launch attack. Gila, sakit banget. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kita kalah, guys. Kita kalah, guys. Kita kalah, guys. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Akhirnya kita mengalami kekalahan, guys. Ini karena nggak berimbang sih, guys. Tapi ya kalian bisa lihat lah. Ini kaca saya cukup ngangkat, guys. Oke, guys. Ini tutorial kaca dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan maafkan saya, tapi ini tadi kalian lihat ya, kaca saya udah bagus nih, guys. Itu aja tadi kalau ikut perang harusnya bisa menang itu. Nah, kita MVP tapi kalah, guys. Dan duit kita hampir paling kaya. Oke, guys. Itu cukup tutorial kaca dari saya. Next mungkin ada tutorial lainnya. Kita pakai grok mungkin, guys. Terima kasih.